besar untuk mempersiapkan negara merdeka. Karena itu, kala Indonesia sedang bersiap untuk merdeka, Fonds Perang dan Kemerdekaan pun dibentuk untuk mendanainya. Diurus oleh Jawa Hukuka yang bertugas mengumpulkan dana. Para tokohnya lebih dulu menyumbang sebagai teladan bagi masyarakat. Setelah Soekarno, Abi Kusno, dan lainnya menyumbang 1000 gulden, para pengusaha mengikuti jejak tokoh-tokoh tersebut dengan menyumbang uang dan barang berharga mereka. Membaca berita sumbangan-sumbangan tersebut, rakyat ikut terpacu untuk menyumbang harta benda mereka. Dipakai untuk kebutuhan perang dan sayembara Jepang. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, dana masih tersisa 2 juta gulden. Sisa dana itu pun sangat berguna untuk biaya keperluan pendirian Republik, seperti biaya pengamanan Soekarno dan Hatta, biaya mencari senjata, mencetak bendera-bendera, dan biaya operasi pasukan.